Takul kok saya elek banget yo. Woi, lo. Selama selama ini emang begitu. Ngono. Tapi masih mending dia kaya. Enggak poor connection. Ya kalau lo kan miskin koneksi tadi, ketika dikontak poor connection, mati miskin. Gimik. Oh iya itu miskin itu gimik ya. Iya, orang bikin gimik dia miskin. Oh gitu ya. Biar kenapa? Biar dapat 2,4 itu loh. Oh. Bagi-bagi. Subsidi itu ya. Jadi memang dibikin gimmick. Ya. Wah, memang lo kenapa enggak dipanggil sama Mata Najwa sih? Harusnya lo bicara di Mata Najwa atau di ILC itu. Di Jakarta lapangan sebenarnya mah susah. PSBB melulu. Oh, keren lah, hari Senin besok kita udah PSBB lagi. Keren katanya. Eh, PSBB itu walaupun kita terbatas, tapi ya sulit kemana-mana. Ya, ya benar. Gitu. Gitu. Tunjangan lo udah banyak, Teh. Oh, banyak. Tunjangan. Kan gimmick lo bilang tadi. Miskin itu kan gue sengaja bikin gue nih seolah-olah miskin. Ul. Aku arek panen lele iki iso nampung ora? Uang wae. Ana 50 kilo ngawur wae uang. Nanggung 50 kilo. Hah? Goreng wae, goreng. Apa? Mendingan disumbangin aja. Kan banyak itu orang-orang yang mendadak miskin, sumbangin aja lelenya. Sumbangin ke menteri-menteri itu loh. Sumbangan dari orang miskin buat orang kaya. Kita harus berubah. Bikin sumbangan. Donasi untuk orang-orang kaya di Indonesia karena COVID. Gitu. Nah, itu. Yo, orang miskin Indonesia kan ya. Gotong royongnya kuat. Iya. Itu pengamalan sila Pancasila yang keberapa, Pak Guru? Lagi call. Pakai sempet selfie gitu gitu loh. Foto selfie itu pengamalan dari sila ke. Ah, itu. 2,5 5,5 Oh, 5,5 gitu. Gue tuh paling apal. Lo tanya tentang butir-butir sila keberapa, gue apal. Coba. Ya ini penataan P4. P6 gue sekarang. Penataan. Nah, Pancasila kan kamu Diano, di Mako Brimob. Jadi hafal sampai bunyi terkecil. Bukan cuman bunyinya yang gua hafal. Bisikannya pun hafal. Pas seletnya juga lu hafal. Iya. Dibantul banyak tuh anu teh. Apa? Birokrat miskin yuk kita bantu yuk. Ah, itu betul yuk. Kita bikin galang dana deh. Saatnya yang miskin membantu yang kaya. Ada yang rencana ke Jakarta? Ah, tuh kan tuh baru nyampe tuh dia. Itu bilangin sama yang itu. Trauma nggak gitu-gitu juga kali. Emang dari silu ke tempat tepos ada CCTV apa? Ada ya. Mana ditanya dulu tujuan telepon ngapain gitu? Iya, tanggung jawab. Siapa yang nge-call? Eyang. Itu, Eyang. Tanggung jawab, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Mana? Kasih pos. Kasih apa? Mana kameranya? Pengakuan dosa. Ngapain dia call kita pagi-pagi? Mau pakai mobilnya tahu. Hebat ya, Yang. Ini
Di perjalanan mobilnya abu-abu, pas diparkir langsung jadi merah. Bisa begitu ya? Juke ya, Nissan Juke ya, keren ya. Udah kayak bunglon ganti warna. Itu karena di kolong juknya ada sempak merah, jadi langsung berubah kayak bunglon. Belum keluar mobil dia. Oh, udah. Yang ada apa manggil-manggil kita? Lah, lu yang nge-call kita semua ini? Lah, Den, siapa yang nge-call lu, Den? Dicek aja history calling-nya kan kelihatan. Yang nge-create siapa? Kita nggak berani matiin lah yang calling pagi-pagi semuanya. Kita pikir ada apa, ada mandat apa gitu kan? Permasalahannya apa? CCTV-nya? Permasalahannya sama kayak Tepos. Miskin koneksi. Ya. Melimpah, coy. Melimpah orang jelas-jelas di historinya poor connection. Ah, tuh. Kan gimmick aja. Oh iya, gimmick miskin lo ya. Tuh Cep, perhatiin tuh petani muda kalau nyuci mobil pakai selang, jangan pakai ember. Lockdown ya? Wah iya, Senin besok udah harus itu tuh yang dari luar kota masuk Jakarta harus lapor itu. Kalau masuk kan yang cuma lewat. Kenapa reconnecting semua ini?